Morning guys. Terima kasih kerana support channel kita sampai 100,000. Ini ialah video untuk 100,000. Kita nak buat review perbandingan antara kereta yang paling popular di Malaysia iaitu Axia dan Myvi. Apakah perbezaan antara Axia dan Myvi? Tonton sampai habis untuk tahu kehebatan kedua-dua perbezaan dan kita akan buat test drive selepas ni eh. Jom kita tengok. Okey, ini dia muka depan kedua-dua kereta eh. Kalau boleh tengok, kita tengok dengan perlahan. Kalau kita tengok kat depan, kita nak tahu sama ada mana yang lebih lebar. Lebar Axia ialah 1665mm, manakala lebar Myvi ialah 1735. So perbezaan lebih kurang 70mm ataupun 7cm lah. So kalau dari segi panjang Axia 3760, manakala panjang Myvi ialah 3895. So Myvi panjang sedikitlah, 3985 3760, lebih kurang 13.5 cm panjang dia. So kalau kita tengok daripada tepi, boleh ke kita nampak perbezaan? Boleh nampak bahawa body ataupun enjin Myvi Axia lebih tinggi, manakala enjin Myvi lebih menjunam. So kalau kita tengok daripada bahagian Myvi, tak ada orang akan buat video macam ni, saya saja. So kalau tengok daripada sini, boleh nampak dengan begitu ketara sekali bahawa design enjin Myvi menurun, manakala design Axia menegak. Daripada windscreen boleh nampak windscreen dia. So sebab tu Myvi lebih cepat lah, lebih laju lah. Sebab tu dia king lah, dia aerodynamic apa. Axia dia buat macam ni supaya untuk slow down the car. Dia buat macam ni supaya dia punya windscreen boleh menghalang angin, supaya korang jangan bawa laju macam pelesit. Daripada bahagian depan susah sikit sebab saya tak ada ruang. Kita tengok daripada macam ni. So boleh nampak mata Myvi lebih sipit sedikit, manakala mata Axia biasa saja. Dari segi body kit Myvi lebih garang lah. Body kit Axia lebih empat segi, betul tak? So dari segi lampu, yang ini saya kalau pergi kat sini, lampu yang ini macam Volvo C40 yang punya tau. Hei, jangan main-main. Macam Activa juga. Kalau tengok kat sebelah sini, Myvi baru datang dengan lampu macam ini . So ini datang dengan gear up lain sedikit lah. Ini ialah biasa yang punya. Tengok, Uncle sudah tertarik sebab kita tengah buat video. Dia dengar, dia datang, dia tengok. Inilah orang Malaysia . Ada apa-apa yang baru, semua nak tengok. Dari tepi kita tengok line yang ini agak menarik sebab di bawah matahari kita hari ini dapat tengok . Ini line yang agak menarik. Kalau tengok kat Myvi punya line agak boring. Axia lebih menarik, betul ke? Dari segi rim, Axia datang dengan rim yang boring, iaitu single tone, tak ada apa-apa warna. Kau beli spek kosong, kau beli spek tengah, kau beli spek penuh, kau dapat rim yang sama. Yang Myvi pula datang dengan rim two-tone . Two-tone, diamond cut. Tengok belakang pula. Myvi datang dengan shark spin antenna, manakala Axia datang dengan antenna yang fesyen lama lah. Daripada belakang aku sedang merisikokan nyawa aku. Baik, korang tekan like, share, subscribe. Daripada belakang boleh nampak, ini dia. Axia lebih empat segi, lebih sopan, manakala Myvi lebih garang lah. So ini rupa belakang. Kalau mengingatkan saya, lampu ni ialah lampu Toyota Starlet. Kalau bumper kat belakang tu macam kemek sedikit, manakala yang Myvi dia punya line, garisan-garisan lebih cantik, lebih menarik. So bila aku ambil kamera, semua orang datang kepo.
memang mengacau ya video. Betul tak? Banyak yang datang tengok eh. So tak apa. Ini ialah Malaysia. Kalau kita tengok bumper yang ini, dia punya design kat ini macam lain sikit lah. Kat bawah, lain sikit. Tapi ini warna yang sangat menyelah. Banyak orang akan tengok. Itu dia. Perodua Axia dan Myvi. Jom kita tengok kat dalam pula apa yang lain eh. Apa yang lain. Okey, angka dah tepi. Kita tengok. Ini ialah profil tepi Axia eh. Tidak kurang design dia. Kalau tengok daripada sini ada satu flow ke bawah dan ke atas. Di atas stiker eh. Boleh nampak. Dia punya kereta ada design lah. Ada design. Yang spek paling tinggi datang dengan keyless entry. Yang mangkuk ialah dia masukkan stiker je lah. Tak ada plastik lagi eh. Itu yang kelakar. Kita tengok kat dalam. Semuanya datang dengan spek hard plastik. Hard plastik bagus. Boleh tahan lama. Butang-butang ni macam ni eh. Ada chrome door handles. Ini ialah spek AV, spek paling tinggi. So, kalau spek yang lain, sila pergi tengok video yang saya dah buat walk around. Ini perbandingan antara Myvi dengan Axia. So, tengok dalaman. Ini pemandangan kokpit anda. Spek paling tinggi, dia dapat setting chrome yang warna hitam sikit lah. Gelap sikit. Dapat leather wrap steering. Kau dapat butang power eh. Ini butang yang paling bagus sekali tau. Kau nak potong kereta, kau tekan zoom. Berdesup. And then kau dapat setting chrome finishing. Dan kau dapat multifunction lah. Daripada segi seat, kau tengok dia punya seat leather dan suede eh. Leather dan suede ada highlight warna merah. Hanya untuk spek AV eh. AV anda dapat seat yang ada stitching warna merah, semi leather. Di bahagian dalaman, ini rupa dia punya gearbox. Aircon dapat digital sama dengan Myvi, Ativa, Alza. Kau dapat screen yang besar macam ni untuk $49,500. Kau dapat juga meter yang sama serupa dengan meter Ativa. So sudah modern dan spek paling tinggi, kau dapat pencangkuk handbag. Ativa pun tak ada tau. Kat belakang ada sekejap. Macam mana ni? Okey, kat belakang. Ini dia, hard plastik dan chrome door handles. Kalau tengok kat belakang, ini rupa belakang dia. Dapat seat semi leather dan stitching warna merah juga. Nanti saya adjust seat. So kalau ini seat yang saya duduk kat depan, keluasan agak besar, agak luas. So Axia merupakan kereta pilihan untuk grab car juga. Kalau korang masuk, kalau orang yang pendek memandu tengok. Itu ialah keluasan kaki lah. Yang spek AV dapat cup holder, spek lain-lain kat bawah mungkin tidak. Ada yang ya, ada yang tidak. So tengok dia punya bumbung, berwarna cerah lah. So pemandangan kokpit anda eh. Ini ialah kokpit Axia 2023. Agak cantik, agak segak. Berbeza daripada Axia yang lama, sudah dinaik taraf, ada elektronik. Ataupun digital aircon eh. Dapat skrin yang begitu besar. Inilah penambahbaikan daripada Perodua eh. Ataupun daripada Toyota dan Daihatsu. Kat belakang, kalau anda ada spek gear up, anda dapatlah boot tray. Ataupun talam dua muka. Kalau anda beli spek yang rendah, tanpa gear up, tak adalah. Okay, datang dengan tayar spare. Tayar besi eh. 17565R14. Boleh tahan lah. Kau dapat tonneau cover yang keras. So itu dia rupa Axia AV eh. Axia AV. Saya tutup pintu dulu sebelum siapa-siapa datang. Ini pula Myvi eh. Ini pula Myvi. Kita tengok dalaman Myvi. Myvi spec AV dapat door handle chrome. Yang ini tak ada body colour. Myvi spec AV dapat wing mirror warna hitam. Yang ini body colour. Kita buka. Aduh, sekejap. Saya belum. Ini kunci eh. Kedua-dua menggunakan kunci yang sama. Axia, Myvi, Ativa. Spec AV lah. Spec paling mahal. Okey.
Ini dia perbezaan antara Myvi dengan Axia. Myvi ialah kelas satu segmen lebih tinggi daripada Axia. Jadi dia punya finishing lain sikit. Ini walaupun hard plastik, di dalam ada fabric. Dan fabric, lepas tu kat dalam ada berwarna kelabu gelap, kelabu asap. Aku cuba buka lagi. Dan di bawah ialah hard plastik lah. Yang ini tak kira sebab yang ini ialah scuff plate gear up. So, kalau kau beli kau dapat. Kau tak beli, relax. Okay, dia punya cockpit tengok cockpit dia sudah lain. Ada warna merah. Spec AV ada dapat tambahan warna merah. So, dia punya material-material ada satin smoke chrome. Warna merah. Dapat sedikit-sedikit gloss black. So, lebih nampak, lebih mewah, lebih atas lah. So, kau tengok dengan perlahan. Steering dia agak-agak sama je aku tengok. Ya, lebih kurang sama je steering. Dari segi screen, aku rasa yang screen Axia lebih besar. Kau tengok screen Myvi kecil je. Tapi fungsi dia sama lah. Nanti kita akan buka. Kita akan tengok. Dan di sebelah Myvi kau dapat lah. Kau dapat ADAS, cruise control dan lain-lain. Kau dapat butang power, kau dapat lane keep assist, kau dapat sistem pemanduan ADAS. Dari segi seat Myvi ialah seat kulit. Seat Myvi ialah seat kulit. Warna merah dia memang merah sangat. Sampai saya pun terkejut. Okay, kau tengok dia punya gear knob. Di bahagian gear knob ada smoke setting chrome. Di bahagian bawah ni ada smoke setting chrome. Menggunakan sistem aircon yang lain sedikit daripada Activa, Axia dan Alza. Minta maaf tadi saya kata semua sama. Tidak. Yang ini pun digital tapi dia punya aircon punya butang-butang lain. So saya rasa bila facelift semua akan samalah supaya barang dia lebih senang untuk dibuat. So di dalam meter. Okey. Aku start kereta. Aku dah lupa pasal Myvi dah. Aku start kereta. Aku nak tengok meter dia aja. Oh, meter dia macam ni eh. Oh, meter dia masih analog untuk Myvi, spec AV. Oh, macam ni. Macam ni Axia dah menang dah. Axia sudah menang. Sebab meter yang ini kalah pada meter Axia . Walaupun dia punya konsol sama, screen dia, size screen lebih kecil lah. Size screen lebih kecil. Datang dengan pencangkuk handbag sama. Dan kita tengok di belakang. Alamak, mati. Nanti. Okey, dia punya. Saya kena tutupkan volume. Okey, nak buka pintu kat tengah sini . Yang Axia punya kat tengah sini. Okey, saya buka pintu belakang. Kita tengok di belakang. Di belakang pun sama, hard plastic fabric, smoke setting chrome, ada chrome door handles untuk AV . Kita banding AV dengan AV. Dan seat kat belakang memang terlalu merah lah. Saya rasa terlalu merah. Tapi kau tengok satu barang . Dia punya keluasan kaki memang gila boy. Nah, ini kaki saya. Memang lebar besar. Memang lebar besar . Myvi lebih besar daripada Axia. Menjawab soalan anda. Tapi sekejap saya nak duduk saya punya sitting position. Okay, confirm ini ialah tempat duduk saya. Saya sudah adjust. Dan kelebihan kedua-dua kereta ni ialah dia punya seat driver . Boleh naik dengan begitu tinggi sekali. Terutamanya sangat-sangat sesuai untuk gadis-gadis yang kurang tinggi lah. So memang ini kereta yang nak target pada golongan yang ini. So memang seat dia dibuat. Seat Activa pun boleh naik tinggi . Boleh naik tinggi. So rasa dia daripada rasa kabin. Ini ialah kabin Myvi. Kabin Myvi lebih besar lah. Lebih besar. Manakala kalau kita tengok kabin Axia. Ini dia kabin Axia. Tidak kurang besar tetapi lebih kecil sedikit daripada Myvi. Okey, sudah jawab soalan anda. Banyak yang tanya, Myvi besar ke Axia besar? Myvi lebih besar . So ini kita tengok dia punya keluasan boot.
Kelas sambut pun dia menang. Tengok. Dia lebih besar sedikit. Saya rasa yang Aksia sampai sini saja. So yang ini ada lebih lah. Dapat talam dua muka kalau korang beli apa nama? Spare AV dan dia punya rim eh. Rim spare pun ialah sport rim. Saiz rim ialah 18555R15. 1 inci lebih besar daripada Aksia. So kalau kita tengok di sini, apakah keupayaan minyak? 21.1 untuk MyV. Manakala 27.4 untuk Aksia. Jadi Aksia lebih jimat dari segi minyak. Aksia lebih ringan dan MyV lebih laju lah. So itu dia perbezaan antara Aksia dengan MyV. So korang dah tahu dari segi keluasan, dari segi capacity engine eh. Capacity engine Aksia ialah 1.0, datang dengan 67 horsepower, 91 Nm torque. Manakala MyV 102 horsepower, 137 Nm torque. So hampir-hampir dua kali ganda dari segi capacity kuasa eh, untuk MyV berbanding Aksia. So itu dia kawan-kawan, kita bandingkan Aksia dengan MyV supaya korang boleh tahu dari segi size, dari segi equipment, dari segi teknologi. So Aksia datang dengan teknologi yang lebih apa nama? Lebih barulah. Aku tunjukkan meter eh. Aku tunjukkan meter, aku start kereta. Kau sabar sikit. Kau sabar, aku buka meter dia. Ini dia meter Aksia, sebiji macam meter Activa lah. Dia dapat skrin yang lebih besar di atas dan dia dapat digital aircon yang sebiji. So saya rasa ini ialah konsol yang akan dimasukkan dalam facelift MyV akan datang lah dalam 1-2 tahun lagi. So dari segi keselesaan, dua-dua kereta agak selesa, seat dia pun sedap. Dari segi teknologi, Activa menang sedikit sebab dia dapat meter digital. Kau boleh tukar lah. Kau boleh tukar. Mari aku tukarkan. Aku tutup pintu. Ada. Okay, sound system pun boleh tahan eh. Aku tukarkan dia punya yang ini. Kita tukar design meter eh. Display design. So kau boleh tukar meter macam ni. Kau tak suka, kau tukar lagi meter macam ni. Kau dah boring, kau tukar lagi. Alangkah baik kalau muka bini boleh tukar kan. Satu hari muka macam ham, satu hari muka macam K-pop star, kan begitu bagus. Muka bini sorry tak boleh tukar. Muka meter boleh tukar eh. Alright, so dia datang juga dengan sistem ADAS tapi kurang sedikit daripada yang MyV. Dia ada auto start stop juga. Dia ada front collision warning, dia ada ESC eh. Penambahbaikan ESC memang saya mengalu-alukan sebab dalam tahun 2022 saya dah nampak banyak perodua Aksia yang lama semua terbalik, tergolek. So yang ini dengan ESC harap-harap dia punya apa lebih baik lah. So itu saja untuk video yang ini. Lepas ni kita nak buat test drive antara Aksia dan juga MyV. Jangan lupa pergi cari video yang itu. Terima kasih kepada yang belum subscribe, tekan subscribe. Kalau tak ada, tak boleh kahwin dua. Jumpa lagi. Bye-bye. Lagi satu saya lupa eh, dia punya keyless entry yang ini ialah jenis yang kolot eh. Yang MyV masih menggunakan butang. Manakala yang Aksia, Aksia menggunakan touch tau. Touch, jangan main-main. Aksia pun dah naik taraf tau. So kalau lawan dari segi teknologi, memang Aksia menang, MyV kalah sikit lah. So itu je.